Halo pecinta bola, jumpa lagi di Bola Gol Channel. Di video kali ini akan menginformasikan hasil Liga Italia pekan ke-20. Hasil Liga Italia pekan ke-20, Lazio menang telak 5-1 dari Sampdoria. Sassuolo menang 2-1 dari Torino. Milan menang 3-2 dari Udinese. Lecce ditahan imbang 1-1 oleh Inter Milan. Brescia ditahan imbang 2-2 oleh Cagliari. Bologna ditahan imbang 1-1 oleh Verona. Genoa kalah 1-3 dari AS Roma. Juventus menang 2-1 dari Parma. Napoli kalah 0-2 dari Fiorentina. Top skor sementara Liga Italia, Ciro Immobile dengan 23 gol, Cristiano Ronaldo dengan 16 gol, Romelu Lukaku dengan 14 gol. Klasemen sementara Liga Italia, Juventus di peringkat pertama dengan 51 poin, Inter di peringkat kedua dengan 47 poin, dan Lazio di peringkat ketiga dengan 45 poin. Di peringkat 18 ada Brescia dengan 15 poin dan Genoa dengan 14 poin. Kemudian di peringkat 20 ada Spal dengan 12 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ikuti terus jadwal dan hasil bola hanya di Bola Gol Channel.